saya senang banget ya, enggak, karena saya juga sorry tuh, saya pertamanya juga emang saya awalnya saya nggak tahu Lara gitu loh, tapi setelah saya tahu history-nya dan saya juga udah sebelum dihubungin untuk menjadi host di sini, saya ngeliat Lara di YouTube dan ya perubahan ya dari dangdut ke genre pop ini itu luar biasa banget sih gitu loh. Dan banyak yang bilang, teman-teman di sini juga tadi, mudah-mudahan Lara go internasional apa segala macam, apalagi juga lagu Negotiation ini juga udah ada di radio luar juga, itu menurut saya sih udah keren banget gitu ya. Jalanan sendiri sih aman-aman aja ya, karena emang aku dulu juga untuk nyanyi dangdut bukan terpaksa atau dorongan apapun, nggak ada, karena emang suka juga dan akhirnya membaur dengan musisi-musisi yang ada di Jatim sana gitu. Dan aku pikir itu untuk perjalanan aku menuju ke titik ini kan, dan sempat juga untuk jedanya aku sempat punya lagu juga dengan salah satu musisi Indonesia, band Indonesia, dan itu terhenti karena bukan karena ada masalah atau apa, nggak ada, tapi karena aku harus fokus ke peminatan atau kuliah aku, jadi aku yang memilih untuk oke, aku kayak break dulu aja deh gitu. Dan karena kalau aku mau pilih salah satu nggak mungkin bisa jalan bareng-bareng dua-duanya gitu, akhirnya aku cut, aku break, dan sekarang baru nongol lagi gitu. Sebenarnya itu bisa dibilang kayak apa ya, bonus banget, benar-benar bonus banget. Aku nggak yang rencanain bakal untuk mendahulukan luar dibanding Indonesia, karena emang aku sejauh ini visit body aku di Indonesia gitu, karena aku promonya di Bandung, di seputaran Jatim, Jateng, semuanya, dan itu masih di Indonesia. Kenapa sampai di luar itu sebenarnya bisa dibilang kayak bonus ya, nggak tahu kenapa tim aku tiba-tiba dapat materinya dan bisa ngeblast ke radio sana dan sana cocok, oke, di play mereka, dia aku nggak tahu menau istilahnya seperti apa gitu. Benar-benar thanks God banget, maksudnya di luar ekspektasi, karena truly emang awalnya ini iseng-iseng banget projectnya gitu, nggak ada yang diniatin banget buat bikin sebuah lagu terus di projectin keluar juga, nggak ada niat gitu. Tapi hasilnya melebihi batas banget dan alhamdulillah sekarang. Jujur keren banget sih, sik gitu, maksudnya tadi kan dia sempat juga nyanyiin, saya dengar juga dia tadi cover song gitu kan. Nggak tahu ya, saya lebih suka dia nyanyi ini sih, Negotiation ini sih. Nggak tahu, dia kayak beda aja, kayak jujur sih kayak penyanyi luar gitu sih. Beneran. Gue nggak bohong banget, beneran. Dari hati gue ngomongnya.